الله وبركاته. الحمد لله الذي نشكره نعمه والصحة والعافية، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama dihormati dan banggakan Bapak Wakil Bupati Kapuas, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Afiah M.M., yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Firdaus Yusuf Rusdi, M.Th. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Tri Setia Utami, M.Ph.M. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia Cabang Kabupaten Kapuas, sekaligus sebagai panitia seminar kesehatan haji. Yang saya hormati para undangan dan seluruh peserta seminar kesehatan yang berbahagia. Tiada kata yang paling indah untuk kita ucapkan pada kesempatan yang penuh kebersamaan dan keakraban ini, selain ucapan syukur Alhamdulillah atas rahmat, hidayah, serta inayah, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bertemu di tempat ini dalam rangka sesaat berlalu tadi disaksikan, yaitu pelantikan pengurus Cabang Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia Kabupaten Kapuas dan dilanjutkan dengan kegiatan seminar haji. Salawat dan serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Wakil Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Kantor Tertib Agama Kabupaten Kapuas, pertama mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya pelantikan pengurus cabang Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia Kabupaten Kapuas periode 2014-2022. Juga sekaligus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia Kabupaten Kapuas atas inisiatifnya melaksanakan kegiatan seminar kesehatan haji di Kabupaten Kapuas tahun 2018 ini. Dan ini adalah merupakan pertama sekali-kali mantan tengah terbentuknya Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia di Kalimantan Tengah ini. Tentunya seminar ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar, memberikan wawasan dan pemahaman bagi masyarakat, khususnya calon jamaah haji, akan pentingnya menjaga istiqomah kesehatan bagi jamaah calon haji. Seminar ini tentu juga diharapkan dapat melahirkan beberapa konsep pemikiran-pemikiran yang tepat pula bagi upaya penguatan integritas kepada para petugas kesehatan haji, di mana untuk menjadi petugas yang handal, sigap, amanah dan responsif dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Dengan demikian, maka akan terbangun suatu sinergi, terbangun hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis bersama petugas Kementerian Agama dalam melakukan tugas pelayanan jamaah calon haji Indonesia. Kita menyadari
bahwa kesehatan merupakan jantung pelayanan kepada jamaah calon haji dalam menjalani rangkaian ibadah haji di tanah suci. Sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Istitho'ah Kesehatan Haji, Kementerian Agama Kabupaten Kapuas menyambut baik hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip melaksanakan ibadah haji, di mana seseorang yang melaksanakan ibadah haji, salah satu syaratnya adalah punya kemampuan. Sementara para ulama sepakat, makna mampu dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah mampu dari aspek finansial, mampu dari aspek keamanan, dan mampu dari aspek kesehatan. Dukungan Istitho'ah Jamaah Haji juga datang dari Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 4001 pada tahun 2018 tentang persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1439 Hijriah dan 2018 Masih, yang mengatur bahwa kepada seluruh jamaah haji yang masuk porsi pelunasan tahun berjalan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memastikan status kesehatan masing-masing jamaah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Istitho'ah Kesehatan Haji. Selain itu juga mengatur ketentuan bahwa jamaah calon haji dapat melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji apabila ada surat istitho'ah kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Bapak Wakil Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, ini semua dilakukan agar para jamaah calon haji pada saat melakukan ibadah tidak terganggu dengan kesehatannya, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, lancar, dan khusyuk. Selanjutnya, mari kita terus bangun kerjasama yang kompak, yang harmonis, dan produktif agar pelaksanaan berkat ibadah haji dari tahun ke tahun menjadi lebih baik. Akhirnya kami mengucapkan selamat melaksanakan seminar, semoga berjalan sesuai dengan harapan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.